Kali ini kita akan belajar penjumlahan, di mana pada waktu puluhan dan satuannya dijumlahkan itu lebih dari 10. Lihat di sini sudah ada kelerengnya. Angkanya adalah 356 ya, bilangannya 356. Ini coba lihat nada, ini kelerengnya 356 juga. Ratusannya ada berapa? 3. Puluhannya ada berapa? 5. Satuannya ada berapa? 6 ya di sini. Akan ditambahkan dengan kelereng yang isinya 178. Coba kita lihat ini. Ratusannya 1, puluhannya 7, satuannya 8. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, sekarang kita akan menjumlahkannya. Seperti tadi, kita akan mulai dari ratusan tambah ratusan. Digabung begini, jadi berapa ratusannya sekarang? 4. Sekarang ini ada puluhannya ada 5. Yang ini ada tadi 7, digabung jadi berapa? 12. Kelerengnya digabung jadi berapa semuanya ini? 14. Perhatikan di sini. Ini ada 14, ini tadi ada 12 puluhannya. Nah, kita bisa masukkan puluhannya sini. Ini satu-satu, satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat, ya. Jadi ini namanya apa sekarang? Diganti nama jadi apa ini? Jadi ratusan ya, jadi ratusan sekarang. Kita bisa kelompokkan di tempat ratusan. Di sini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kelereng yang ini? Coba bisa kita masukkan ke sini. 1 2 3 4 5 10. Jadi namanya apa ini sekarang? Puluhan. Yang tadinya satuan, sekarang berubah namanya menjadi puluhan. Jadi akan kita kelompokkan di tempat puluhan. Jadi berapa isinya semua sekarang? Isinya 534. Nah, sekarang bagaimana menuliskannya yang tadi setelah kita lihat di kelereng di sini? Kita lihat tadi. Ratusan tambah ratusannya tadi berapa? 4 ya. Puluhan tambah puluhan tadi 12 ya. 12. Karena 12, jadi kita taruh, kita rubah ke sini menjadi ratusan. Sini 12. 6 tambah 8 tadi 14 ya satuannya. Jadi kita ubah menjadi puluhan. Ya. Ya, lihat ini. Ini adalah tadi dikelompokkan dari puluhannya. Ya. Tadi dikelompokkan dari satuannya. Ya. Jadi berapa semuanya ini? 534. Ya. Nah, kita coba dengan berbagai macam soal seperti ini dengan benda-benda sampai anak-anak mahir betul mengerjakan seperti ini. Kita coba dengan soal lain, misalnya soal seperti ini. Gimana? Ratusan tambah ratusan 3. Puluhan tambah puluhan 14. Tadi puluhannya ada 14. Jadi kita bisa bikin kantong menjadi ratusan, satu kantong ratusan. Ya, 14. 7 tambah 3 10. Bisa kita pindahkan juga karena ada 10, kita pindahkan menjadi satu kantong puluhan ya. Iya. Jadi sama dengan berapa? 450. Coba lagi dengan soal lain.
Ratusan tambah ratusan? Lima. Puluhan tambah puluhan? Lima. Ya, lima puluhannya. Satuan tambah satuan? 12. Satuannya ada 12. Jadi kita bisa bikin satu kantong puluhan ya.